Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam pencak silat dan salam damai untuk seluruh pencinta pencak silat di Nusantara. Kembali lagi di channel kita Pesilat Kesatria. Oke, pencinta pencak silat dan dulu-dulu PSHT khususnya, hari ini kita akan update kembali info-info mengenai pencak silat. Nah, info terbaru bahwa Padepokan Agung Pusat Madiun direnovasi dengan tujuan menuju PSHT emas, yaitu satu abad di tahun 2022 nanti. Bagaimana keadaan Padepokan Agung Pusat Madiun sekarang, kita lihat cuplikan video berikut ini. Selamat pagi dulur-dulur PSHT di seluruh Indonesia dan dunia. Hari ini hari Senin tanggal 14 Desember 2020. Posisi saya di PAM Padepokan Agung Pusat Madiun nggih, Indonesia. Nah, ini benah-benah nggih, ini semuanya dicat ulang biar bersih. Ini pelafonnya juga diganti, perawatan nggih. Ini sampai dalam. Sampai dalam sana, ini semuanya ya dibuat sebagus mungkin Padepokan Agung itu Kreda Satria Tama di juga di rehab ya, untuk menyambut tahun baru dan untuk menyambut tahun 2021 dan 2022 Tratemas. Nah, ini plafonnya juga diganti biar bagus. Nah, ini semua untuk dulur-dulur PSHT seluruh di Indonesia, seluruh nggih. Seluruh di Indonesia, seluruh Indonesia. Nonton. Semuanya ini dicat ulang semua biar kelihatan bagus. Jadi kalau dulur-dulur datang ke sini kelihatan nyaman, biar aman nyaman. Karena ini rumah kita bersama nggih. Kami selaku warga PSHT mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Kang Mas Murjoko selaku Ketua Umum dan Kang Mas Isbiantoro selaku Ketua Dewan Pusat beserta jajaran pengurus pusat dan seluruh cabang-cabang PSHT di seluruh dunia. Matur nuwun, terima kasih. Oke, pencinta pencak silat, itu tadi cuplikan video tentang keadaan Padepokan Agung Pusat Madiun yang saat ini dimulai renovasi. Kita doakan bersama dengan doa kita, dengan bantuan kita, semoga Padepokan Agung Pusat Madiun ini cepat selesai. Dan kita berdoa juga sebagai warga PSHT dan anggota PSHT yang belum sempat untuk datang ke Pusat Madiun, kita berdoa bersama semoga kita bisa datang ke Padepokan Agung Pusat Madiun. Oke, sekian informasi mengenai Padepokan Agung Pusat Madiun yang saat ini sedang direnovasi. Semoga informasi ini bermanfaat. Admin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam pencak silat, dan salam damai untuk kita semua. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.